cari apa tuh bro? Apa? Cari hai, cari bekalan kuaci. Sekarang jadi, kita berada di Petronas Lacau. Kalau mengikut jalan di sini nih, area mau pergi Sariaman, rumah tepi jalan, boleh dikira. Memang seram lah, bukan seram apa, dia gelap saja. Tapi tiba-tiba kawasan Lacau ada dia punya bangunan macam ni, tempat isi minyak. Kalau mau lihat-lihat, saya rasa boleh juga nih. Sebab yang di sana pun itu orang yang itu pun sedang rehat-rehat makan lagi. Namanya kalau bilang mau cari restoran sini, apa-apa pun tak ada ini. Kita berharap kepada Petronas saja. Oke. Sekian berita. Iya, akhir sekali kita sampai di Cocobana Miri. Wah, saya pun tidak tahu apa yang ada di sini. Ini ada kedai makan di ujung sana. Udah jadi panik nih. Oke, sampai di sini saja. Dari jam 8:30 kucing sampai sini pukul 9:30 pagi dari 8:30 malam. Dekat jam 10 lah pagi. Oke, sampai sini saja. Menenangkan jiwa dulu pergi ya sekejap. Ini orang bilang di sana itu Cocobana. Benar itu. Kawasan Cocobana lah. Yang kalau first time okay, boleh. Sama ada dia punya transformer di sana, ada transformer, ada robot-robot. Nah. Terus naik ya? Ya. Naik saja jadi apa? Jamatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Brunei. Jabatan pula. Jabatan terpanjang di Asia. Sudah ya guys. Siapa-siapa yang mau lalu jabatan ni harus diingat speed limit 100 km per hour. Jika melanggar akan dikenakan denda $100. Woohoo. Ya, yeah. Yeah guys, pengalaman pertama menaiki jambatan. Sebelum sampai ke Labu Immigration Control Post, ya, yeah. Dan burung ya. Jadi untuk pengetahuan penonton,
jambatan ini kepanjangan sepanjang 24 km. Alright. Kami hampir sesat untuk cari jambatan. Nasib ada juru west. Sebab di sini paham-paham lah kita tidak boleh pakai line kita, dadah susah mau pakai west. Kita kena bijak tengok Google Map. Ya. Untuk kepada sesiapa yang baru pertama kali mau ke jambatan ini, sebelum masuk ke Brunei, awal-awal sudah set sampai ke jambatan Sultan Haji Ali Omar Saifuddin. Just ikut highway, lurus saja. Ikut saja highway, lepas tu ikut saja maps. Itu saja cara dia. Karena siapa-siapa yang pada mulanya tak ada data roaming akan agak menyukarkan perjalanan anda. Jadi, ya, sampai sekarang baru saya dapat senyum. Okay, bagi komen sikit. Begitulah. Sama juga dengan saya punya komen. Sebelum sampai masuk ke Brunei, sila pastikan downloadlah map yang ada dalam handphone kamu, screenshot, nampak perjalanan warna biru, ikut itu.